Kali ini kita akan trial cara membuat disinfektan. Nah, bahannya yang pertama adalah kursi lantai. Halo guys, kembali lagi di Parvin Official. Kali ini kita akan men-trial membuat disinfektan dengan komposisi yang lebih besar, 4 liter. Pertama, ini ukuran 4 liter nih. Jadi kita manfaatkan di bagian yang kosong untuk disinfektan. Dua corong. Yang ketiga, cairan pembersih lantai. Yang keempat, pemutih pakaian, vanis. Yang kelima, ada baking pemutih. Yang keenam, karbol. Baru beli di karbolnya nih guys. Nah, oke. Pertama-tama kita oplos. Oke guys, ini sebenarnya di dalam masih ada sisa nih guys. Kita tambahin aja mungkin. Oke guys, kita tambahin aja. Masih belum banyak. Panis juga secukupnya aja guys. Sebenarnya 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili itu buat 1 liter. Jadi guys, ini paling ini ya. Kita
guys. Langsung si aja guys. Nah, satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, oke guys. Sudah empat ya guys. Empat. Oke, kita siram aja. Jadi ini kita masukin karbon. Karbon baru beli nih guys. Nah ini beli ini khusus nih buat ngepos ya. Ini kita asumsi aja ya guys. Lumayan banyak ya guys. Berikutnya saya akan mencampur dengan deterjen. Oke guys, selanjutnya adalah deterjen. Kita masukin deterjen ya guys. Oke guys, lalu kita supply air. Kita masukkan. Oke, sip. Nice ya guys. Nice ya guys, sampai penuh. Oke. Nah, sebelum penuh tanpa kuk nih guys, kita kocok-kocok. Ini tutupnya guys. Oh ya, kita kocok-kocok ya. Biar semuanya rata gitu ya, disinfektannya. Bisa pakai yang namanya deterjen bisa membunuh kuman gitu. Nah, pemerintahan memberitahukannya seperti itu guys. Oke ya, usah-usah guys. Nah jadi itu guys, ini adalah stok. Tadi yang episode satunya dalam skala kecil, kali ini skala besar. Ini kita akan tutup. Nah, ini adalah stop disinfektan ya guys. Kita hilangkan aja nih. Dan sudah pusatannya satu per. Oke guys, begitu guys, sudah kan? Jangan lupa tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Salam COVID Indonesia.
karbol juga. Karbol, bahannya karbol. Licin.